Sebanyak 12 warga di Kabupaten Tulungagung dirawat di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Iskak Tulungagung. Mereka mengeluhkan mual dan pusing usai menggelar pesta miras saat malam takbir Idul Adha. Salah seorang pasien dalam kondisi kritis dan mendapatkan perawatan intensif di ruang merah. Pesta miras itu dilakukan di rumah salah seorang warga usai menggelar pesta pernikahan. Korban mulai merasakan mual, pusing, dan penglihatan kabur dan masuk ke rumah sakit kemarin. Korban mayoritas merupakan pekerja catering dan dekorasi serta tetangga sekitar yang sedang membereskan peralatan. Salah seorang korban mengaku tidak tahu berapa banyak minuman keras yang dihabiskan. Korban sempat tidak sadarkan diri selama satu hari penuh. Begitu sadar, korban langsung merasa mual dan perih dan langsung dirawat di rumah sakit. Oh, minuman alkohol. Mas, yang dirasa gimana, Mas? Pusing. Pusing. Yeah. Ini sudah berapa hari, Mas? Yang juga, Mas. Malam takbir itu. Ini yang diminum alimi. Banyak, Mas, ya? Atau berapa? Banyak. Yang saya tangani di sini kondisinya relatif stabil dengan keluhan-keluhan yang muncul pusing, mual, muntah, terus ada beberapa yang penglihatan agak kabur, cuman tidak ada yang sesak. Terus ada satu lagi di ruang semi kritis sama satu lagi di ruang merah, di ruang kritis. Pak, itu gejalanya akibat apa, Pak? Meskipun kondisi pasien mayoritas relatif stabil, namun pihak rumah sakit masih melakukan observasi. Pasien juga dipantau untuk memastikan kondisi mereka benar sehat sebelum diperbolehkan pulang. Agus Bondan, Muhammad Imron Danu, JTV. Kendaraanmu di?